Oke okay guys, hari ini saya ingin membuat vlog ke Stadion Kelaren. Saya ingin melihat di sana, bahwasanya di sana ada mural mural pemain legend PSMS Medan, yaitu Mahyadi Panggabean sama Legimin Raharjo. Jadi hari ini saya udah lama nggak ke Kelaren, berkisaran 1 bulanan lebih lah nggak ke Kelaren. Tapi sebelumnya saya ada melihat video-video ataupun foto berita bahwasanya di Stadion Kelaren ada lukisan mural yang baru-baru ini dibuat. Jadi hari ini saya akan ke sana untuk melihat mural itu dan membuat vlog di sana ataupun video singkat. Oke okay guys, gitulah hari ini rencana untuk vlog hari ini. Oke okay guys, saya udah di teladan ini. Yang di belakang inilah yang dimaksud dengan mural, yaitu lukisan dinding guys. Yang sebelah kiri ada Kapten Legimin Raharjo yang masih main sekarang di PSMS Medan, sama yang sebelah kanan adalah Mahyadi Panggabean yang guys. Jadi guys, dengan adanya lukisan mural ini semoga bisa membangkitkan semangat para pemain PSMS Medan untuk naik kasta lagi ke tahun depan ke Liga 1. Ini sendirinya dibuat oleh para penggemar-penggemar PSMS Medan sendiri guys. Jadi guys, ini adalah bentuk dukungan para penggemar PSMS Medan untuk menyongsong Liga 2. Jadi guys, di sini saya akan membahas dulu pengertian dari mural apa sebenarnya. Mural itu adalah diterjemahkan dari bahasa Inggris. Mural adalah setiap karya seni yang dilukis atau diaplikasikan langsung di dinding, langit-langit atau permukaan permanen lainnya. Ciri khas lukisan mural adalah bahwa elemen arsitektur ruang yang diberikan secara harmonis dimasukkan ke dalam gambar guys. Jadi itulah pengertian dari mural sendiri guys. Oke okay guys, semoga PSMS Medan makin berjaya lagi. Dan lukisan mural itu adalah bentuk dukungan dari penggemar PSMS Medan guys.